Oke, kali ini kita coba gacha weapon, mencoba berburu engulfing kali ini ya. Di sini Primo Gem ada 4100 guys, tapi gue juga pengen nge-top up. Oke, sebelum kita lanjut nih guys, buat kalian yang pengen nyari kesibukan lain, gue punya rekomendasi buat kalian sebuah aplikasi investasi yang bisa ngebantu gue untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Okay. Nah, gue sudah investasi di Binomo kurang lebih sekitar 4 bulanan gitu. Dan sekarang gue akan tunjukin ke kalian bagaimana cara menggunakan aplikasinya ya. Nah, caranya itu kita harus pelajari pergerakan grafiknya di sini, apakah naik atau turun ya. Di sini untuk real account gue tuh saldonya sudah sekitar 49 juta. Dan gue pengen nge-invest 700 ribu di sini. Dan ya sepertinya ini bakal naik ya, jadi gue pilih up. Yes, berhasil guys. Di sini gue dapat 1,2 jutaan lah. Investasi di Binomo bisa banget jadi kesibukan baru gue untuk menambah-nambah income tambahan, terutama untuk nge-top up game. Kalian tuh bisa mulai dengan modal hanya 14.000 saja dan kalian sudah berpotensi untuk mendapatkan income tambahan, cuy. Okay. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian sejarah penarikan gue di sini ya. Habis itu balance. Nah, ini dia nih guys. Sejarah penarikan gua, mamin. Oh ya, buat kalian yang pengen nge-investasi di Binomo ini harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, namanya investasi pasti ada resikonya, jadi modal kalian bisa beresiko juga ya. Nah, khusus buat kalian, gua ada kode promo yaitu FFOM3. Dengan kode ini kalian bisa mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Okay. Jadi tunggu apa lagi, download aplikasi Binomo ini sekarang juga guys, atau klik link yang ada di description box di bawah ya. Nah, buat teman-teman yang pengen nge-top up Genesis Crystal, kalian bisa top up di Koda Shop. Dan kebetulan juga ada promo cashback gitu di GoPay dan juga di OVO. Oke, langsung saja. Cara nge-top up di Koda Shop, pertama kalian harus copy dulu atau salin dulu UID kalian. Setelah kalian catat UID-nya, kalian kunjungi website dari Koda Shop ya. Di sini juga kalian bisa top up di game-game lain ya, seperti ROX, Wild Rift, Free Fire, dan lain-lain. Buat kalian juga yang nanyain apakah double bonus top up pertama setelah update 2.1 itu berlaku di Koda Shop, berlaku juga. Jadi jangan khawatir, guys. Oke, pilih Genshin Impact ya, karena gue pengen top up di Genshin Impact. Masukkan UID kalian di sini, servernya di sini. Nah, gue pengen top up yang 1980. Ini harganya segini. Ya, di sini untuk promo cashback kalian bisa melalui GoPay atau OVO. Tadinya gue pengen GoPay, cuman aplikasi GoPay gue tuh nggak respon, gak tau kenapa dari kemarin. Oke, di OVO juga berlaku cashback, tapi ada syarat dan ketentuannya, nanti gue akan perlihatkan ke kalian. Terus jangan lupa untuk isi mail kalian untuk mendapatkan bukti pembayarannya. Habis itu beli sekarang. Terus confirm. Masukkan nomor HP kalian, habis itu lanjut. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi OVO kalian di mobile ya. Nah, di sini gue nggak dapat cashback karena syarat dan ketentuannya itu hanya berlaku untuk OVO Club dan OVO Premier. Nanti cashbacknya berupa OVO Points ya. Oke, langsung saja kita bayar. Masukkan PIN. Oke, transaksi selesai. Dan ya, ini Genesis Crystalnya sudah langsung masuk. Jadi ini double Genesis Crystalnya, totalnya 3.960 guys. Oke, aduh dekat. Posisi saya ada di pangkuan Baal di sini ya. Let's go, let's go, let's go. Engulfing, roll. Sudah 35 di sini guys. 30. Ya, ini udah 35 ya. Kita satu-satu dulu, ke 40-in dulu. Oke, ini 36. Soft PT untuk weapon tuh ada di 60-an, sedangkan untuk PT-nya sendiri itu di roll 80. Ini 37. Masih belum, masih belum. 38. Aduh, jangan di unforce dong please. 39, coba WGS ya. Dapat WGS atau PJWS lah seenggaknya ya. Udah berapa nih? 40 ya? Wih, gila. Oke, langsung ke 50 bro, di sini bro, kita coba langsung bro. Engulfing, engulfing. Kenapa lu belum guys? Belum guys. Oke, Lance Roar, aduh. Dapat Favonius Lance lagi. No. Gue dapat nol loh di bundle weapon, mantap. Kebetulan butuh konstelasinya juga saya tuh. Oke, nggak nyangka dapat Noel ya. Bentar gue lihat dulu untuk rinciannya ya. Ya ini 80 ya untuk PT-nya sendiri ya. Sudah dipastikan dapat bintang 5 itu. Oh iya, kita juga bisa dapetin karakter di sini ya. Karakter bintang 4 guys. Oke, kita cek dulu untuk Noel gue. Kita cek untuk Noel udah konstelasi 5. Oh, satu lagi bang. Satu lagi build DPS kayaknya oke tuh.
Ya. Eh 51 ya. Ini 51 ya. Oke, lanjut lagi. Aduh. Aduh, 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 aduh. Ya ampun, gila, susah banget ini. Red off-nya kok jelek. Red gua kok jelek banget ya. Ah, gua kira kuning. The bell, ya ampun. The bell buat apaan gua? Udah enggak tahu ini roll keberapa, coy. 50-an ya. Mamang. Dua lagi. Oh no. Aduh. Wah, keringetan, lemes badan saya. Oke, ini last primo loh. Ya ampun. Gak cukup, Bang. Ya elah, Bang. Oke, masih ada 4000 lagi. Oke, kita gas langsung 10 kali. Yakin gua udah langsung dapat ini. Semoga ini... Iya, gua belum cek loh. Ini udah ya. Aku dius lagi. Jangan berdekatan. Woi, engulfing. Oh no. Tadi dapat Noel, sekarang dapat ini. Apakah saya disuruh build Noel? Bosh. Dapat Bennett. Wah, lemes saya, guys, lemes. Gue udah pilihin golfing padahal. Masih ada 2600. Favonius lagi. Kalau GS masih mending, gua masih seneng. The Unforged ya oke juga sih sebenarnya, tapi kayak kuning ke The Bell. Lu nongol juga buat apaan? Gua nggak bakal build. Black Cliff ya. Kalau Black Cliff slash Raya udah. Sisanya beli ini. Lemes saya, guys. Dapat yang Wolfing. Gak dikasih. Malah dapat The Unforged. Ini juga MiOyo kenapa pasangin Engulfing sama The Unforged juga? Skyward lah atau apa kayak gitu loh. Wah, lemes saya. Guys, mending buat gacha karakter ya. Weapon B5 gua tuh Claymore semua. Besok aja kasih lagi Claymore. Gua coba refine 3-4. Gue R5-in udah buat Rosaria ini. Favonius Lynch. Mamam tuh Rosaria. Makin mantap udah nih, 6 detik. Sisanya nanti dibuat lagi. Dan The Bell saya udah R4. Ngapain juga ini nongol? Cobain makin tinggi refine-nya, waktu terpicunya itu juga makin cepat ya, nggak 45 detik. Kayaknya masih worth it buat dipakai nih untuk The Bell nih.
Ya bersyukur aja lah gue dapet di Unforge. Emang kayaknya gue disuruh buat nol cuy. Ah, lemas badan saya guys. Langsung ngumpulin lagi. Bannernya berapa hari lagi pak? 11 hari lagi pak. Nasib, nasib.